Ya pemirsa, ratusan massa dari Front Pembela Islam bersama sejumlah ormas Islam di Kalimantan Selatan kembali turun ke jalan menggelar aksi damai bela Nabi Muhammad SAW. Dalam orasinya, massa mengutuk pernyataan Presiden Prancis dan mengajak masyarakat untuk memboikot produk Prancis. Dengan berjalan kaki, massa dari Front Pembela Islam bersama sejumlah ormas Islam di Kalimantan Selatan datangi kantor DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Senin siang. Aksi yang diikuti sekitar 200 orang lebih ini merupakan aksi damai bela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam orasinya, mereka mengutuk keras perbuatan Presiden Prancis Emmanuel Macron serta pemuatan karikatur Nabi di majalah satir Charlie Hebdo yang dinilai telah menyebarkan kebencian dan kedengkian terhadap Islam. Massa juga menuntut Presiden Prancis segera meminta maaf dan meminta Dewan Provinsi mendukung dan mengimbau masyarakat Kalsel untuk memboikot produk dari Prancis. Untuk memboikot produk-produk Prancis, karena kita selaku umat Nabi Muhammad, yang mana kita merasa Nabi kita dihina, masa kita tidak tanggap. Karena kita meminta juga kepada pihak dari pemerintah pusat untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Presiden Prancis dan juga meminta maaf kepada umat Islam sedunia. Hari ini ada kesepakatan turun ke jalan menyampaikan aspirasi di DPRD Kalsel, yang mana kami peduli terhadap Nabi kami, Rasulullah kita, Baginda Rasulullah yang telah dihina oleh Presiden Prancis. Untuk itulah kami minta semua produk Prancis harus kita lenyapkan di Kalimantan Selatan. Dan semua masyarakat kita mendukung untuk tidak membeli produk-produk dari Prancis. Massa berjanji aksi ini akan terus dilakukan selama belum ada pernyataan maaf dari Presiden Prancis untuk umat Islam di seluruh dunia. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan.